Okey, assalamualaikum guys. Jadi dalam video hari ni aku nak cerita dan juga describe sikitlah perjalanan aku daripada mula Malaysia ke Rusia, Moscow. Jadi aku pergi ke Rusia adalah disebabkan aku sambung belajar master. Okey, jadi siapa yang tanya-tanya tu jadi dah terjawab lah. Jadi aku sambung belajar master di Rusia dalam bidang sains. Jadi sekarang aku dah berada di dalam dorm aku di Rusia. Okey, aku dah sampai sini dalam waktu aku rekod video ni adalah hari ke-5 aku dekat Rusia. Jadi aku nak buat video macam mana aku datang sini lah, perjalanan aku daripada mula Kuala Lumpur ke Moscow. Okay. Okay, jadi waktu aku pergi ke KLIA tu aku naik bas daripada Johor, naik bas ke Putrajaya. Okay, jadi sepatutnya kan aku rasa orang Malaysia tahulah kalau nak pergi KLIA terus direct daripada Johor ke daripada mana-mana lah naik bas Yoyo. Tapi bas Yoyo tu aku tengok mahalnya dia punya bas tu, dalam RM70 ke RM80 daripada Johor ke KLIA terus. Jadi aku ambil alternatif yang kedua, iaitu aku ambil bas daripada Johor ke Putrajaya. Hanya berapa ringgit lah aku tak ingat lah, cuma RM36 sahaja paling mahal. Memang jauh beza lah harga daripada bas Yoyo dengan bas biasa nak ke Putrajaya. Jadi kenapa aku pilih Putrajaya? Sebab dekat Putrajaya tu ada KLIA Transit, terus boleh direct ke KLIA yang harga tiket dia nak pergi daripada Putrajaya ke KLIA 1 ataupun 2 cuma bawah RM10 je. Jadi memang RM36 campur RM10 cuma RM46. Jadi tak sampai harga bas Yoyo yang memang jauh lebih mahal lah. Okey, jadi aku pun bawa lah luggage daripada lepas turun daripada bas ke Putrajaya Central tu, dan kawan aku ambil aku daripada hotel kami di Salak Tinggi untuk ke KLIA waktu aku sampai pada hari aku berlepas tu lah. Okay, jadi aku berlepas pada 26 hari bulan September. Okay, dan aku punya flight adalah pada waktu malam, pukul nak dekat pukul 10 malam macam tu lah. Jadi kapal terbang yang pertama, okay, jadi aku beli tiket dekat Qatar Airways. Okay, jadi walaupun aku beli tiket Qatar Airways, harga tiket tu memang waktu aku dapat tu memang waktu yang sangat murah aku dapat. Jadi lagi murah tiket tu, kemungkinan lebih besar korang punya perjalanan. Maksudnya kan, contoh aku nak pergi Moscow, katakan ada tiket daripada Kuala Lumpur ke Moscow, kemungkinan harga tiket tu lebih mahal disebabkan dia direct, dia korang tak berhenti negara mana, macam Qatar ke Dubai ke, korang tak berhenti mana-mana. Jadi kemungkinan lagi sikit mana korang berhenti tu, lagi mahal tiket tu. Jadi tiket yang aku dapat tu dalam range yang murah, jadi aku terpaksa berhenti dua transit. Jadi transit aku daripada Kuala Lumpur ke Singapura, kemudian ke Qatar, kemudian baru sampai Moscow. Jadi maksudnya aku kena tunggu dua flight lah di dua negara yang berbeza. Jadi waktu aku ke Singapura tu naik Malaysia Airlines. Okay, walaupun korang kena tahu siapa-siapa yang nak beli tiket di Qatar Airways ke di Emirates ke, okay, tak, kadang-kadang kalau korang ada 3 flight dalam satu tiket, tak semestinya adalah kapal terbang Qatar Airways sahaja, Emirates Airways sahaja, bukan. Kemungkinan ada kapal terbang lain. Contoh macam aku daripada Kuala Lumpur ke Singapura, bukan Qatar Airways tapi Malaysia Airlines. Okay, tapi tak ada masalah pun korang nak pergi apa, Qatar Airways ataupun Malaysia Airlines punya kaunter dekat KLIA untuk print tiket, tak ada masalah pun. Jadi aku pun bertolak ke Singapura pada 26 hari bulan September tu, nak dekat pukul 10. Okey, jadi aku sampai dalam pukul 11 malam 26 September tu jugalah ke Changi Airport. Okey, jadi waktu aku sampai ke Changi Airport tu memang bagi aku sangat cantik, sangat purple. Banyak sangat color lampu warna purple dekat Changi Airport tu, tapi memang cantik lah. Jadi kat Changi Airport ni korang boleh tahulah yang ada tempat minum free. Okay, semua berfungsi lah, yang tu korang jangan risau lah. Jadi korang takkan haus dekat airport tu. Okay, korang kena tahu yang tandas dekat Singapore punya airport tu, dia tak ada hose untuk korang nak, contohlah korang nak buang air besar ataupun buang air kecil kan, dia tak ada hose yang macam dekat Malaysia, macam korang pipe tarik nak cebok kan. Tapi kat Singapore ada, dia macam keluar pancut daripada belakang tu. Aku rasa korang tahulah kan apa yang aku cakap kan. Lepas tu waktu korang nak flush tu, tak payah tekan pun, macam korang letak tangan kau depan benda tu, dia terus detect untuk flash. Okay, jadi tengoklah ada bunyi escalator jalan dan sangat purple kat situ. Jadi memang menarik dan cantik lah.
Okay, dekat situ pun ada tempat duduk. Banyak tempat duduk untuk charge dan terus direct USB. Jadi korang kalau tak ada plug, boleh terus bawa wire USB korang lah. Okay, memang terbaik lah. Okay, lepas tu aku pun pergi bertolak ke Doha. Flight aku bertolak pada pukul 2.40 pagi. Jadi tak lama pun aku dekat Ngapura Airport tu dalam. Jadi waktu ni dah start naik kapal terbang Qatar Airways. Okay, jadi aku pun saja nak review tandas dekat dalam flight dia. Jadi tandas dia ada pipe, jadi tu korang yang risau, nampak ada air sejuk, air panas dekat sinki dalam flight. Memang mantap lah Qatar Airways ni, senang cerita. Dalam Qatar Airways ada macam tablet untuk korang tengok movie, dengar Al-Quran, dengar music, tengok movie tu kan. Memang ada banyak pilihan movie lah. Dan juga korang akan dapat earphone dan juga selimut free je. Korang boleh bawa balik selimut tu. Ya, tapi earphone tu korang pulang balik lah. Korang letak balik kan. Dan aku pun sampai di Doha, Qatar. Okay? Dan seterusnya menunggu flight aku ke Moscow. Flight aku ke Moscow adalah pada pukul 1.35 waktu Qatar tau. Bukan waktu Malaysia. Jadi korang jangan risau, siapa-siapa yang tak tahu, kalau korang beli tiket flight dan dia ada tulis masa pukul berapa korang kena bertolak tu, waktu yang dia tulis tu sebenarnya dah waktu terus dekat negara tu, bukan waktu Malaysia lagi dah. Jadi korang tak perlu nak pening-pening dah sampai tu nak convert tambah berapa jam ke, tak perlu. Semua dia dah convertkan local time dekat dalam tiket tu lah. Yang tu korang jangan pening-pening kepala lah. Okay, jadi sementara aku nak tunggu flight aku ke Moscow. Aku pun sebenarnya dekat kat Doha punya airport ni banyak benda, banyak mall, banyak tempat korang boleh beli barang, jalan-jalan. Tapi bagi aku beli-beli barang je lah banyak. Macam jalan-jalan nak tengok apa, yelah sebab aku kan tak boleh. Boleh je aku nak keluar, tapi bagi aku leceh lah nak keluar immigration, nak jalan-jalan masuk balik, bukannya ada apa sangat pun kan. Okay, jadi aku saja nak review tandas dia. Tandas kat Qatar, korang jangan risau lah, negara Islam kan. Jadi ada pipe, ada toilet. Jadi kalau korang nak pergi mana-mana negara yang ada pipe dan korang sebelum nak sampai tu korang singgah negara yang ada pipe, nasihat aku lebih baik korang buang air besar ke air kecil ke terus dekat negara tu, sebab memang susah kalau nak dekat negara Rusia sekarang ni. Aku memang langsung tak ada pipe, jadi memang struggle lah. Lama-lama walaupun aku dah 5 hari dekat sini, nanti korang akan biasalah cara-cara dan macam mana bawa botol ke dalam tandas ke, pandai-pandai korang lah. Yang penting suci lagi menyucikan. Lepas tu surau dia pun ada banyak surau, jadi kalau korang pergi ke belah left wing ke right wing ke, aku tak tahu macam mana dia pecahkan section, tapi setiap wing tu ada surau. Yang tu korang jangan risau lah, yelah Qatar kan. Okay, jadi dekat surau ni korang tengok sebenarnya ada orang tidur kan, jadi sebenarnya tak boleh tidur. Jadi kalau korang nak duduk main telefon macam tu boleh, okay, tapi jangan tidur. Kalau korang tidur, diorang nampak, nanti diorang akan tegur korang lah. Okay, jadi ini pemandangan sedikit dekat Qatar Airways, dekat Hamad International Airport. Ini jam dia dekat surau yang menunjukkan waktu solat dia. Lepas tu dekat Hamad International Airport dekat Qatar ni ada tempat tidur lah. Jadi kalau korang nak tidur, jangan pergi surau ke, pergi cari tempat ceruk mana ke, jangan risau, ada tempat tidur dekat situ. Memang selesa lah, macam dalam video ni orang tidur dekat sini. Jadi aku saja nak tukar duit kata nak beli KFC, jadi aku pun keluarkan lah 100 rial. Bersamaan dengan aku pun tak tahu, aku letak dekat bawah ni lah. Okay, jadi aku pun beli KFC yang harga 40 rial yang portion dia memang sangat banyak lah. Okay, jadi bagi pendapat aku, dia punya KFC tu, dia punya kentang tu memang sedap, memang sedap lah KFC dia. Lepas tu next, dia punya roti tu rasa macam roti biasa, jadi tak ada apa-apa yang special sangat. Okay, sedap. Ayam dia, aku order ayam spicy. Jadi kalau korang nak beli ayam spicy dekat luar negara, okay, yang aku makan ni kan Qatar kan, jadi spicy dia rasa macam original kita. Jadi diorang memang tak makan pedas sangat lah. Jadi memang kalau korang beli spicy tapi dapat ayam yang rasa tak pedas langsung, jadi korang jangan terkejut. Jadi memang macam tu dekat luar negara. Jadi bersyukur lah duduk Malaysia, kalau ada spicy tu memang spicy betul lah kita bagi. Okay, tempat solat dia ni surau yang kedua aku pergi ni. Jadi waktu ni aku dah prepare untuk bertolak ke Moscow. Flight aku adalah pada pukul 1 lebih tang macam tu lah waktu Qatar. Dan flight aku ke Moscow cuma dalam 3 jam lebih saja ke Moscow. Dan akhirnya aku sampai ke Moscow, Alhamdulillah. Dan sekarang aku pun dah settle in dekat aku punya university, dah masuk kelas, dah hari kedua dan semuanya berjalan dengan lancar lah. Jadi itu saja video pada hari ini, perjalanan aku daripada Kuala Lumpur ke Moscow. Jadi aku akan buat lebih banyak video insyaAllah pada masa hadapan. Jadi korang subscribe dan like lah video ni. Okay, selamat.